Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Agung Panca. Saat ini saya akan mencukur mas bro. Ini sebenarnya wong ego ya mas. Ini jalannya tidak collab konten guyonan ini. Jadi lo, tapi ya, bisa musik ya. Ini kita nggak tahu, modelnya kita nggak kasih nama. Karena mungkin di tempat lain pun berbeda istilah ya. Yang pasti yang bawah ini kosong, nol, bersih gitu. Nanti gradasi halus gitu, yang atas disasak gitu ya. Jadi bentuknya nanti seperti itu. Kita nggak kasih nama, karena nama di sini mungkin berbeda dengan nama lain. Kalau dilihat di channel-channel yang lain itu namanya fit, low fit, bawah. Kita nggak ngasih tutorial, karena kita nggak menggurui. Cuman ini cara kita. Cara saya maksudnya ya seperti ini. Kalau mau diniru dipraktekan nggak apa-apa, kalau enggak juga nggak masalah. Karena ini bukan tutorial, ini sekedar sharing aja. Dan buat para barber atau pangkas atau tempat cukur yang lainnya, selamat dan salam satu gunting. Semoga semuanya lancar, barokah. Amin. Bro, kita ambil yang di sini yang agak di tengah-tengah ini pakai clipper nomor 2. Saya biasa tetap pakai clipper merek World Ori. Ini cuaca lagi mendung, mendung dan gerimis. Jadi ya agak dingin. Tapi walaupun dingin ya tetap kita kasih kipas angin, karena biar rambutnya tuh nggak ke hidung, rambut popengannya ini. Sebenarnya saya biasanya pakai masker juga, cuman ini karena ya kita shooting atau kita kamera, jadi ya nggak saya kasih masker. Karena maskernya ada tulisannya calon bupati, tapi sudah dilalui, jadi ya nanti dikira promosi saya enggak. Kita netral-netral saja. Di konten saya ini ada beberapa apa istilahnya ya, model konten sih. Saya ada komedi juga ada, lagu juga ada, kebetulan lagunya ciptaan saya sendiri dan juga saya aransemen sendiri. Tapi untuk saat ini pekerjaan pokok atau inti, pekerjaan inti saya ya di bidang potong rambut ini, ya alhamdulillah dulu pernah bekerja di pakai seragam, tapi ya seragam dan sepatu, cuma ya sekarang sudah saya lepas, saya gantung. Jadi enjoy seperti ini. Tapi semuanya berproses sebagai pengalaman dan sebagai pembelajaran. Buat para barberman ataupun para tukang pangkas dan potong rambut, saya doakan semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin. Karena apa? Doanya sehat dulu. Karena kalau nggak sehat, kita juga nggak bisa beraktivitas. Kalau kita nggak bisa beraktivitas, nggak bisa mencari nafkah untuk menghidupi keluarga ataupun lainnya, ya gimana? Udah selesai. Nah ini yang telah lupa saya, yang bawah saya kasih 0 maju, ya sebatas sekitar 2 jari lah. Nanti akan saya kasih gradasi yang halus dulu. Sudah saya ganti karena saklar yang asli itu dalamnya kuningannya itu kemakan, jadi agak deglong gitu. Akhirnya kalau saya nyalakan tuh kadang nyambung kadang enggak itu. Kemudian saya ganti. Nah, ini saya kasih
untuk gradasi ini saya kasih nomor 1, tracknya maju ya ini ya. Maju, nanti juga akan mundur juga. Jadi sekali lagi di konten saya itu ada beberapa konten, maksudnya tuh beberapa isian di dalamnya tuh ada komedinya juga, ada musiknya, musik buatan sendiri karena kebetulan hobi saya juga musik. Dulu waktu kuliah di Malang tuh juga pernah jadi anak band gitu ya, sama teman saya yang ada di Sulawesi itu, Mas Aito itu dulu juga kasih. Menggunakan garisnya, ini kan tadi ada garisnya dia, lain gitu. Saya kasih nomor setengah, tracknya maju lagi supaya lebih halus lagi. Di sharing-sharing dari saya ini yang saya alami. Bagi Anda yang ingin atau baru memulai bidang jasa tangkas rambut, memang harus percaya diri, harus percaya diri dan siap mental. Karena apa? Saya katakan siap mental karena yang kita pegang ini adalah kepalanya orang. Kepala itu simbol mahkota. Jadi saat untuk kalau kita pas pegang kepalanya orang yang lebih dewasa atau lebih sepuh, sepuh itu bahasa Jawa ya, kalau bahasa Jawa lebih tua, kita harus menghargai, menghormati ya. Mungkin nyuwun sewu atau amin pak, kalau tidak sih biasa aja bu ya. Ini harus untuk pekerjaannya. Ini kita disini tadi terlihat dari potongan yang saya pakai sepatu nomor 2 tadi itu kelihatan ada lainnya. Jadi kita haruskan sedikit ada sisir dan clipper tanpa sepatu. Kita ambil ujung-ujungnya gitu. Saya kasih gunting sasak ya, karena permintaannya masnya ini sasak. Dan ini minta juga dikasih line atau garis supaya belahannya itu terlihat. Kalau di sini di Jawa itu istilahnya dikasih jalan, jalan sepuluh. Namanya jalan berarti ada penghuninya. Nah, penghuninya di rambut itu biasanya tumor, artinya jalan tumor. Bukan jalan sepur. Supaya bisa trek-trekan katanya. Kebetulan masnya ini suka trek-trekan. Tuh, sepeda motornya ada, menegak itu blong-blongan gitu. Kayaknya api nih, kayaknya apa nih.
karena memang hobi juga, jadi seimbang dengan rambutnya nanti dikasih jalan trek buat tumor. Enggak, ini hanya bercanda. Rambutnya bersih, enggak ada tumornya. Kalau di tempat saya itu setiap orang saya ganti siletnya, itu selalu saya ganti. Sekali pakai udah buang aja. Tapi ini cara saya hanya sharing-sharing aja, karena setiap cara masing-masing berbeda.